Terima kasih dokter. Ananas terika, lutfo. Jangan masuk perut. Terima kasih dayang. Terima kasih semua. Karena sempat yang bisa terkutikan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua secara ini. Para dokter, direktur rumah sakit lagi pada ada seluruh tim yang sudah merawat saya kurang selama 14 hari. Saya tahu bagaimana perjuangan kalian yang tidak pernah mengenal lelah. Saya memang tadi sudah dengan lelah bahwa memang ketika kami sudah tidur, kalian pun masih membuka mata bahkan mengecek kami saja. Karena itu, wakili teman-teman dari awal dan saya buat pengawal teman-teman Pak Pendeta dan Ibunda saya yang masih dirawat di belakang segera mengikuti jejak saya dan bisa kembali ke rumah seperti yang salam sekarang ini. Bu Joyce. Satu hal yang ingin saya sampaikan, karena masih ada masyarakat yang menganggap bahwa penyakit ini adalah lain, bukan. Sesungguhnya siapapun bisa terpapar dengan penyakit ini kalau tidak mengindahkan himbauan daripada pemerintah. Oleh karena itu, khususnya kita di Kabupaten Tanah Toraja ini, tolong ikuti himbauan pemerintah tetap di rumah. Sehingga pekerjaan daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga di rumah sakit berkurang. Karena saya tahu persis selama virus corona ini, bisa dibayangkan dari sekian banyak para tenaga medis, dokter yang tidak sempat bertemu dengan keluarganya karena menjaga untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendoakan saya. Saya tidak tahu dari seluruh penjuru, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, teman-teman pers, LSM, keluarga besar Sang Torayan, bahkan dari berbagai tempat, teman-teman komunitas, forum, wakil kepala daerah seluruh Indonesia, bahkan beberapa kepala daerah juga menelpon saya untuk berikan semangat. Secara khusus kepada saya, Bung Niko Biringkanayang, tahan tentunya juga ngecek kesehatan saya setiap saat melalui telepon di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam memerangi, memutus mata rantai dari virus corona. Terima kasih Pak Direktur. Mari Pak, mulai.